kostum bertemakan ulit mayang membawa tuah buat wakil Malaysia di Miss Grand International Lee Shalini Kanaran apabila dinobatkan sebagai pemenang kostum kebangsaan terbaik. Kemenangan itu juga menyaksikan dia berjaya menempatkan diri di kedudukan top 20. Malam acara akhir yang berlangsung di Bangkok, Thailand itu, wakil Vietnam dinobatkan sebagai pemenang, manakala wakil Ecuador dan Brazil masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Seorang kanak-kanak berdepan detik cemas apabila seekor ular sawa masuk ke dalam biliknya. Ketika kejadian, kanak-kanak itu sedang tidur kemudian terjaga selepas mendengar bunyi aneh. Tiada perkara tidak diingini berlaku dan kanak-kanak itu selamat. Stuart McKenzie dari agensi menangkap ular Sunshine berkata, haiwan berkenaan mungkin masuk ke dalam bilik tersebut melalui pintu anjing. Aksi seorang lelaki selamba meredah banjir dengan berbasikal mencuri tumpuan ramai. Walaupun memakai jaket keselamatan, seluruh badan lelaki itu ditenggelami air dan sedang bergerak ke arah kawasan yang tinggi. Mujur tiada kemalangan berlaku ketika mengayuh basikal itu. Sehingga kini rakaman berkenaan mendapat lebih 13 juta tontonan. Dan sekumpulan lelaki pula membawa mayat rakan mereka keluar daripada keranda untuk dibawa berjalan. Rakaman tular itu menunjukkan mayat Eric Sedino diletakkan di belakang penunggang motosikal dan seorang lagi turut menjaganya dari belakang supaya ia tidak jatuh. Meskipun tindakan berkenaan dilihat sebagai adat tradisional, namun segelintir menganggapnya tidak sepatutnya dilakukan.